lagi yang lain? Hah? Yang lain mana lagi? Au, sakit, Pak. Oke, sekarang saya akan absen. Parto! Ini Pak Guru. Jadi kamu sini. Dari mana kamu? Dari rumah, Pak Guru. Yang lain udah sampai dari tadi, kenapa kamu baru sampai? Yang lain juga punya rumah. Tadi bantu ibu dulu, merapikan tempat tidur. Tadi kamu katanya bantuin ibu? Ibu siapa? Ibu saya dong! Bohong, Pak. Ibunya udah nggak ada. Ya kan? Ibu kamu ada apa enggak? Ada. Di rumah? Ya kadang-kadang. Ada, Pak Guru. Duduk. Makasih, Pak Guru. Saya pulang aja deh. Duduk. Baik, kemarin Bapak ngasih PR sama kalian. Kumpulkan. Mana PR-nya? Ada, Pak Guru. Sini. Saya sih udah siap. Bawa sini. Ada PR, Pak. Ya, ada PR. Mana PR-nya? Ah, nggak ada yang ngomong, Pak. Nggak ada yang ngasih tahu. Hei, kemarin Jarwo, kamu sebagai ketua kelas, kan Bapak bilang ngasih PR, suruh kerjain anak-anak. Masa cuma kamu doang? Nggak ngasih tahu dia. Ah, kok saya yang disalahin? Enggak-enggaknya lu ketua kelas, kalau ada PR kasih tahu kita dong. Saya kan udah ngerjain PR sesuai... Ya, karena situ tahu, kita kan enggak tahu. Enggak tahu, biasanya dikasih tahu, Pak. Yang salah lu berdua dong. Kok saya yang disalahin? Sini maju. Anak sekolah tuh harus kompak, kalau ngerjakan PR, ngerjakan semuanya. Ini kamu ngerjain cuma sendiri, yang lain enggak, kamu disetrap. Ini mesti komunikasi nih. Harusnya yang disetrap itu harusnya yang enggak ngerjain PR, Pak Guru. Yang enggak ngerjain berapa orang? Dua. Yang ngerjain berapa orang? Satu. Banyakan mana? Satu ini, Pak. Salah kamu. Tetap, kok jam 5 kali. Pak Guru tolongin. Orang yang lain enggak ngerjain. Angkat kakinya. Kaki kiri angkat. Kaki kiri, oke. Kanan yang angkat. Kanan. Jatuh dong. Kanan apa kiri angkat? Kanan aja deh. Tangan kanan megang kuping kiri. Ya, ya Allah. Dah. Pak ngeledekin, Pak ngeledekin. Siapa ngeledekin? Maaf aku. Kamu. Enggak maaf aku. Kamu ngeledekin saya? Bukan. Tadi itu kata Ajis. Saya akan memperkenalkan, duduk. Ada murid baru yang akan masuk ke kelas ini. Ya, Pak Guru. Oke, murid baru silakan masuk. Ini dia murid baru. Oke. Silakan. Ada tiga murid baru wanita yang akan bergabung dengan kalian di kelas ini. Kamu siapa namanya? Putri. Oke, kenalin ke teman-teman. Nama saya Putri. Hai, nama saya Putri. Halo. 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 Kenalin nama kamu siapa? Kenalan. Siapa nama kamu? Predio. Predio. Belakangnya? Robi. Siapa? Robi. Robi. Robi, hai Robi. Waluyo. Oke. Bukan, Pak Guru. Halo, hai cewek. Oke, kenalin nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Devai. Devai, kamu kenalin nama kamu? Predio. Redi. Robi. Robi. Waluyo. Udah jarang ya anak sekolah namanya Waluyo. Terakhir saya ketemu Pak RT sama Pak Waluyo. Oke, ya. Yaudah ya, udah kenal semua ya. Silakan duduk, silakan. Saya belum, Pak. Ya, duduk aja. Saya belum dikenalin, Pak. Hah? Nama saya belum dikenalin. Namanya siapa? Mei Mei. Yaudah, udah tahu. Udah. Ini duduk. Ya, namanya Mei Mei ya. Baik, sekarang langsung saja kita... Ada! Pak, dibobot, Pak. Dibobot. 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 Dibobot.
nih. Enggak, Pak Guru. Kamu kebiasaan ya, jenggut-jenggut rambut orang ya. Enggak, ya Allah. Saya cuma diem doang begini. Tadi saya ngelihat ketarik gini. Ya enggak tahu. Depan. Kamu depan, maju. Oh, di belakang iseng kamu. Ada aja. Orang saya ngelihat ketarik tadi kepalanya mundur sampai begini. Orang diem. Hei. Garang. Kamu dorong-dorong dia. Kan duduk di depan. Kamu waktu jalan tadi baru duduk langsung dorong dia. Masa tangan saya panjang benar? Masa diam doang? Saksinya banyak. Ya kamu kan. Minta maaf. Waluyo, minta maaf sama gua. Waluyo lagi. Ya aku minta maaf ya teman-teman. Oke, baik. Aduh, siapa nih? Kamu kebiasaan ya, yang lain udah tenang, kamu masih berisik sendiri. Jangan berisik, yang lain bisa tenang, kamu kenapa berisik? Sekarang kita mulai pelajaran bahasa Mandarin. Kita panggil ini ada guru baru. Bu Guru, silakan. Perhatikan. Kasih, nak. Selamat malam. Ini malam atau siang atau pagi? Pagi. Pagi, nak. Saya mau ajak puasa Cina, nak. Ini papan tulisnya, nak. Ya. Boleh saya buka? Oh, boleh. Eh, belum beduk. Buka, ini buka kertas. Buka puasa. Nih. Di sini sudah disiapkan, nak. Ada ini orang kampung. Apa bahasa Cina orang kampung lo? Gak tahu. Orang kampung bahasa Cinanya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Gak ada. Penonton gak ada yang tahu? Sama, saya juga gak tahu. Kedinginan, bahasa Mandarinnya apa? Selimutan. Kedinginan selimutan. Karena kalian tidak fokus, nggak dari tadi nggak ada yang bisa jawab. Sekarang kalian latihan fokus dulu ya, sama guru yang satu ini nih. Pak Guru! Nih. Nih Pak Guru, pada nggak bisa fokus. Lagi belajar bahasa Cina? Bahasa iya, bahasa Mandarin, bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Orang Cina biasanya jago apa sih? Orang Cina tuh jago bisnis. Jago kungfu? Kungfu, nah jago. Kungfu, benar. Coba kamu sini, bisa kungfu gak kamu? Pinter ini kamu nih, yang paling ganteng. Loncat-loncatan pinter nih, Pak. Salto. Enggak bisa saya salto. Coba kungfu nih, ini ada ininya nih. Dia. Nih, dia kungfu. Jago jurus tumbila. Tumbila. Kalau mau belajar bahasa Cina harus jago kungfu juga. Iya, Pak. Coba kungfu sama dia gimana? Wow.
ada suaranya. Biar... Lihat kurang sini. Kurang energik, Pak. Kurang energik, maunya gitu. Lihat. Ya, lihat gue ya, gak tahu kenapa nih ya. Sekarang tiap kali dengar kata belajar, refleks spontan kayak orang refleks gitu, pengen kungfu sama boneka tadi ya. Spontan, hitungan ketiga semuanya terjadi. 1, 2, 3. Ayo, Pak. Ya. Kita belajar yuk. Waduh! Ayo duduk. Kita di sini kan mau belajar. Kasian. Lihat gua. Gak tau kenapa. Kayak orang. Lu ngeliat boneka itu dipukulin sama Pak Jarwo, lu ngerasa sedih banget, kasian banget sama boneka itu ya. 1, 2, 3. Wah. Lu lagi belajar dia. Kenapa, Po? Kenapa? Udah tua juga kayak anak kecil. Kenapa sih? Kenapa? Boneka. Boneka di sese. Sekarang udah waktunya kita belajar. Pegangannya dipegang, ada genong ngomongnya. Ayo belajar. Hitungan ketiga rumahnya normal. 1, 2, 3 normal lagi. Kenapa lu? Lu ngapain? Lu yang ngapain lu genong gitu nangis. Orang mau belajar. Nih sekarang kita pelajaran prakarya ya. Nih lihat nih. Prakarya kayak yang seneng lihat balon. Seneng loh, bagus loh. Enak kecil. Coba dilihat lagi. Nih. Coba berdiri. Kamu sama kecewa takut? Takut. Lihat ya, dalam pikiran kamu itu balon-balon itu adalah kecewa dalam pikiran dan penglihatan kamu. 1, 2, 3. Balon itu adalah nyamuk dalam pikiran kamu. 1, 2, 3. Nyamuk. Nyamuk.
dua-duanya dengerin itu. Nomor tiga semuanya balik lagi normal. Satu, dua, tiga normal lagi. Bang Jarwo, yang atuh bilang kecoa, atuh bilang nyamuk. Ini padahal apa Bang Jarwo? Itu, tumbila. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita bareng kita di obrolan Bang Jarwo.